Ustaz Tausiah terkenal. Oh gini, cakep. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Rehan. Iya, dengan saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini Bernard, Sat, temannya Berto, produser program TV. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, Pak Bernard, apa kabar, Pak Bernard? Oh iya, Sat. Gimana obrolan kita waktu itu? Oh, soal itu. Soal itu gini, Pak. Gimana ya? Schedule saya tuh padet, Pak. Gimana ya? Ayolah, Sat. Bantu saya, Sat. Soalnya Ustadz ini paling pas loh untuk program saya ini. Soalnya gini, Stad, segmentasinya itu anak muda, Stad. Jadi pas banget gitu loh. Oh, segmennya buat anak muda banget ya? Gimana ya? Gini, Pak, sesegera mungkin saya bakal kabarin, ya? Iya, Stad. Kalau misalnya Ustadz oke, kita akan segera buatkan kontraknya, ya? Oke, gini, Pak. Bapak tunggu dulu. Nanti kalau misalnya saya udah punya keputusan, saya kabarin Bapak, ya? Baik, Stad. Saya tunggu kabar baiknya, ya. Oke, oke. Apa, Pak? Tunggu sebentar. Ini saya lihat schedule saya dulu sebentar, Pak, ya. Sebentar, ya. Tunggu sebentar. Oh, Pak. Gini, siang ini kayaknya saya bisa ketemu Bapak, kok. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Kalau Ustadz berkenan, kita bisa ketemu di kantor saya. Oke, insya Allah saya langsung ke kantor Bapak nanti, ya. Oke, terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yes. Din, jangan bengong aja. Bantuin aku mikir, kenapa sih? Astagfirullahaladzim, Nin. Ini saya juga lagi mikir. Oh ya, kalian bertiga juga tolong bantuin aku hubungin ustadz-ustadz yang bisa gantiin Bang Sodri ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Assalamualaikum. Dengan kantor manajemen Ustadz Raihan, ada yang bisa saya bantu, Pak? Waalaikumsalam, Ibu. Saya dari panti. Seminggu yang lalu kita dapat jadwal. Jadi mau ngingetin. Nanti sore ada jadwal di kita ya, Bu. Oh, iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Kanina, panitia acara tausiah minta kepastian jadwal nanti sore. Biar aku aja yang ngomong ya. Assalamualaikum. Saya berbicara dengan siapa? Dengan Pak Sukron, Bu. Baik, Pak Sukron. Bisa tolong tunggu sebentar, Pak? Nanti saya kabarin lagi. Baik ya, Bu. Ditunggu secepatnya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Nin? Gimana? Jangan tanya aku. Aku bingung. Nah, ngerasain juga kan, bingung tuh gak enak. Din, ini tuh lagi serius loh, Din. Jangan bercanda mulu, ah. Serius sudah bubar. Halo, assalamualaikum, Ber. Waalaikumsalam. Bisa bantuin gue gak? Apa tuh? Jadi gini, temenin gue ketemu produser TV. Gimana, bisa gak? Kapan? Nanti siang. Oh gitu, oke oke. Oke, yaudah. Thank you, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa nih? Panti Jompo minta kepastian sore ini tentang jadwal di sana. Sorry, Panti Jompo. Iya, Pak Ustadz. Kira-kira kita mau kirim siapa ya? Soalnya kemarin kita terima kan karena ada Fahri. Stop, jangan sebut nama itu lagi. Bentar. Ini ada WhatsApp dari Bang Sodri. Mau gue bacain aja? Bacain aja. Ustadz Rehan, sepertinya saya udah gak lama lagi. Maafin semua kesalahan saya, terutama saya sudah jadiin kamu Ustadz Fisik.
sampein maaf juga buat Nina, Didin, Fahri dan yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Itu kan baru WhatsApp. Tapi ini kan udah gawat, Nin. Udah tanda-tanda. Oke, udah, cukup, cukup. Kita ke rumah sakit sekarang, yuk. Selamat pagi, Pak. Pagi, Suster. Ini sarapannya. Dimakan ya, Pak. Jangan lupa diminum obatnya. Baik, Suster. Maaf, Suster. Nanti eta buburnya biar saya sendiri aja. Bisa? Bisa. Insya Allah nanti saya makan sendiri. Sama obatnya juga, Suster. Yaudah, jangan lupa dimakan dan diminum obatnya ya, Pak. Permisi. Makasih. Iya. Jangan-jangan ini bubur makanan terakhir yang masuk ke dalam perut saya. Bismillahirrahmanirrahim.